Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Resanu ya. Nah, teman-teman, kali ini kita mau jalan-jalan ya. Mumpung hari libur, kita mau jalan-jalan ke Taman Rekreasi Sentalun. Ini bersama Sanu, mumpung lagi liburan ya. Yuk, mau tahu keseruannya dan bagaimana kondisi Taman Rekreasi Sentalun ke PPKM ya, sudah dibuka kembali. Baik, ini saja. Ikuti terus. Yuk, kita gas ya. Seperti ini ya, teman-teman. Pemandian kita alam Sentalun yang ada di Kota Malang ya. Suasananya seperti ini. Kolamnya di sini banyak ya. Untuk masih libur jadi agak sepi, teman-teman. Nah, ini mumpung ada promo. Teman-teman, mumpung ada promo ya, kita ke kolam primitif ini. Teman-teman, mumpung lagi promo itu, jadi mulai per 1 Januari 2022 ya. Nah, itu semua sekarang sudah digratiskan semua wahananya. Biasanya itu kalau pas nggak promo gini tuh, kalau ke masuk ke pesona primitif itu bayar sendiri ya. Jadi bayar dua kali, mandi yang di kolam yang utama tadi gratis, terus yang dimasuk sini itu bayar lagi, teman-teman. Baik, langsung saja ya, kita lanjut ke sana ya, masuk lihat apa saja ada di dalamnya ya. Untuk yang barusan bergabung, jangan lupa support terus channel ini ya, jangan dengan cara like, komen, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya mengenai vlog jalan-jalan atau barang-barang pecah belah ya. Aktifkan juga loncengnya, teman-teman, biar teman-teman menjadi yang pertama membuka video channel Resanu.
setelah berenang, sekarang kita lanjut jalan-jalan ya teman-teman. Nah, Sengkaling ini tempatnya sangat luas sekali ya. Sanum ini lagi bersama keluarga, bersama saudara. Ini dia lagi digendong. Ini tempatnya juga luas, bisa buat bersantai ya. Banyak tumbuhan-tumbuhannya. Nah, ini di sana ada teater tiga dimensi teman-teman. Di sini ada bom-bom kar. Kita mau lihat ke sini karena anak-anak ini mau naik itu anting-anting ya. Ternyata benar teman-teman. Nah ini karena kita mau nyoba ini ya, anting-anting yang katanya di IG-nya kan gratis semua wahana. Nah ini sekarang kita mau nyoba naik anting-anting ya. Ikuti terus ya keseruan kita. Ini masih antri dulu. Banyak permainan ya, permainan anak-anak ada, namanya perahu juga ada itu. Sangat banyak sekali teman-teman. Nah itu tambah misteri. Sekarang kita mau lanjut ini masuk ke area outbound ya. Yang barusan bergabung ya, mohon dukungannya cara like, komen, dan subscribe ya channel Sanum, biar channel ini bisa terus berkembang dan terus berbagi yang informasi yang bermanfaat tentunya ya. Nah ini jembatannya teman-teman. Nah ini sungainya, sungainya sangat besar sekali, batu-batunya juga masih besar ya. Sekali ya teman-teman, mungkin masih efek pandemi ya, semoga pandemi segera berakhir biar bisa kembali ramai ya tempat-tempat wisata ya di Kota Malang dan juga di tempat-tempat teman-teman ya. Sebenarnya dulu ramai sih, banyak sekali wahana-wahana permainannya itu banyak sekali.
sekali teman-teman, ada yang main ini. Padahal tadi di kolam tadi ramai ya, tadi sudah jarang sih yang main kesini. Ya buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan Usanum kali ini. Nah kalau pada waktu hari ini gitu, kita kalau libur itu selalu menyempatkan liburan ya, biar sekalian refreshing. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya channel Usanum, biar channel ini bisa terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi ya teman-teman untuk berbagi informasi mengenai tempat-tempat wisata ataupun barang-barang pecah belah di Toko Mas Abah. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.